Oke guys, hari ini gue akan mengajarkan ke kalian untuk cara mendapatkan uang lebih ya dari Shopee Affiliate Program. Sebenarnya atau sejujurnya gue pertama-tama bingung ya. Jadi gue cari tahu dulu dari YouTube, terus nanya-nanya ke teman gue caranya gimana gitu kan. Habis itu gue harus praktekin dan akhirnya gue mendapatkan komisi dari Shopee tersebut. Nah, jadi di video kali ini gue akan mengajarkan tutorial mudah sih ini. Jadi langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Let's go. Nah, kalau kalian sering banget nge-review produk atau membeli produk sesuatu dari marketplace Shopee, kalian bisa mendapatkan uang jika teman-teman kalian beli dari link yang kalian berikan gitu kan. Nih seperti gue contohnya, gue akan naruh di link YouTube gue nih. Di video YouTube ini gue menjelaskan produk dari arm microphone yang gue beli di Shopee ya. Jadi kalian langsung aja share linknya di deskripsi ini ya. Caranya adalah buka Shopee ya, lalu cari namanya arm stem microphone ya, misalnya gitu. Tulis ke sini arm stem microphone, ataupun kalian lagi review produk apa nih, misalnya televisi, tulis televisi, handphone ya, sesuai produk yang kalian review ya. Kalau gua kan lagi nge-review barang ini, jadi gua langsung ke produknya tersebut. Nah, ini kan udah ada linknya nih ya. Link ini kalian copy saja, copy dan taruh di Shopee Affiliate programnya ya. Ini sebelumnya gue sudah nih ya, gue sudah daftar dan gue sudah berhasil di ACC dari Shopee-nya ya. Cukup lama, katanya sih 5 hari, tapi gue di ACC-nya lebih dari 5 hari, hampir 2 minggu ya. Terus gue langsung aja nih, kalian tuh harus menambahkan seperti ini nih. Misalnya di abis kata-kata shopee.co.id tuh kalian harus menambahkan universal.link ya. Universal strip link ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang kalian tuh nggak perlu lagi menambahkan kata universal link. Soalnya gua sudah coba sendiri dan hasilnya gua sudah mendapatkan income ya. Komisi gue tuh udah 20 ribu ya. Ini 20 ribu ini dihitung dari penjualan harian ya, bukan penjualan bulanan. Oke, ngerti? Nah, jadi kalian masukin aja seperti gue ini, kalian copy saja, nggak usah pakai kata-kata universal link lagi ya. Ini kan gara-gara kepanjangan nih. Nah, lebih enaknya kita pangkas nih linknya. Jadi pendek, caranya adalah copas nih linknya di sini. Lalu tag link satunya adalah nama barang yang kalian review. Seperti gue ini stand microphone ya. Tulisnya stand microphone. Ini sudah ada. Nah, kalau nama produk kalian tuh panjang, kalian nggak usah pakai spasi ya. Soalnya ini nggak boleh pakai spasi dan harus ditambahkan underscore ya, untuk nama produk yang panjang-panjang ya. Nah, tag link duanya itu kalian taruh di mana nih linknya nih? Kalian di Instagram, TikTok, YouTube ataupun media sosial lainnya. Kalau gua kan di YouTube ya, terus saya YouTube sudah ada. Nah, tag link tiganya ini contohnya itu adalah jika di Shopee lagi ada promo nih. Misalnya ada 12-12 birthday sale ya. Kalian tulis aja 12-12 birthday sale, ataupun lagi apa nih 99 sale, ataupun lagi ada promo-promo apa gitu. Kalian tulis aja di sini ya. Kayaknya sih ini ngebantu bonus ataupun penghasilan tambahan ya. Ini bukan tanggal ya. Gua kasih tau aja, ini bukan tanggal kalian taruh linknya ya. Ini adalah
promo-promo menarik ataupun lagi event-event menarik lah dari Shopee, kalau ada kalian tulis. Kalau gue sih nggak usah ditulis ya. Udah gini aja, langsung kalian klik dapatkan tautan. Nah, dari tautan, dari link panjang ini langsung Shopee pangkas menjadi ini ya. Kan lebih enak liatnya ya. Langsung aja kalian salin tautannya, lalu kopas di sini nih. Seperti gue, kopas di sini. Nah, udah cuma gitu aja guys. Ya, cuma gitu aja. Nah, gue kasih tau lagi, setelah kalian di ACC oleh pihak tim Shopee nih di atas sini, di dashboard ya, gue klik dashboardnya. Di atas ini ntar kalian akan disuruh mengisi informasi untuk Shopee kirimkan komisi kalian ya. Jadi di sini atas ini ntar ada peringatan gitu, peringatan khusus untuk mengisi informasi data-data penting untuk Shopee mengirimkan komisi kepada kalian ya. Dan komisi tersebut jangan khawatir, kalian nggak usah bingung ataupun pusing gimana sih caranya cairin komisinya gitu kan. Nggak usah khawatir guys, Shopee langsung mengirimkan ke email ya bahwa komisinya bakal cair ya. Jadinya dia otomatis cair ke rekening kalian ya. Kalau gue ini belum sebulan, jadinya gue belum dikirimkan email dari pihak tim Shopee. Tapi penjualan gue sih dari review-review barang udah lumayan ya. Ini udah 10 halaman nih. Dari tanggal 12 bulan 9 ya. Nih, ada klik barang-barangnya. Cuman klik doang nih. Jadi jumlah pesanan ini kosong. Terus tanggal 11 ada penjualan nih. 75.000. Nah, kalau kalian mau tahu ya, mau tahu dia beli apa aja, ini nggak usah kalian cermati ya. Ini penawaran dari Shopee aja. Kalau gue sih nggak terlalu penting ya. Nah, di laporan konversi ini bakal tahu nih customer kalian atau teman-teman kalian tuh lagi beli produk apa di link yang kalian share ya. Nih misalnya gue udah taruh nih, gue pernah review barang Swiss Paris Lotion tuh, udah ada yang beli nih satu. Terus ada celana, ada Swiss Paris lagi ya, begitu. Kalau kalian mau tahu barang-barang apa yang telah dibeli oleh teman ataupun customer kalian, langsung cek di laporan konversi, oke? Nih, laporan per kliknya ada di sini ya. Oh, kalian bisa tahu nih teman-teman kalian ataupun customer kalian tuh lagi nyari apa yang paling banyak nih. Di gua tuh paling banyak nih Swiss Paris Lotion ya. Jadi kalian lihat nih tuh, Swiss Paris Lotion, Swiss Paris. Tuh ada yang dari Malaysia, kebanyakan Indo sih. Tapi ada beberapa dari Malaysia juga gitu. Kalau kalian nggak tahu nih, Swiss Paris ini adalah obat penghilang tai lalat ya. Kalau kalian lagi pengen ilangin tai lalat, bisa kalian pakai obat ini. Sudah gua review juga, sudah gua pernah pakai juga obatnya di YouTube gua. Bisa kalian cek ya. Nah, mungkin ini tagihannya gara-gara gua belum sebulan ataupun 2 bulan menggunakan Shopee Affiliate Program, jadi komisi bersihnya belum ketahuan ya. Jadi ntar gua pantau-pantau aja. Soalnya katanya Shopee Affiliate ini cair komisinya tuh agak lama ya, bisa berbulan-bulan ya. Dia akan menghitung dulu nih, kalkulasi dulu nih dari barang-barang yang sudah diterima, apakah ada retur, apakah ada komplain, itu kan akan terus ditunggu ya sampai benar-benar tuh barang cair ke customer. Jadinya agak lama juga kalau komisi kalian tunggu gitu. Jadi biarin aja, ini kan sebagai uang tambahan aja ya. Oke, pokoknya itu aja sih yang dapat gua share ke kalian informasi dari
Ethiopia Faith Program. Pokoknya nggak usah bingung untuk membuat tautan khusus dari link ya. Nggak perlu lagi menaruh kalimat universal link. Oke, gue ingetin sekali lagi karena gue udah mencobanya nih. Dan hasilnya seperti ini nih. Sudah ada estimasi komisinya, jumlah pesanan udah 350.000 ya. Tingkat konversinya 24% tuh lah, udah lumayan ya. Udah lumayan. Oke. Itu aja mungkin yang dapat gue share ke kalian cara atau tutorial bagaimana sih cara mendapatkan tautan link khusus dari Shopee gitu kan. Inilah caranya ya. Thank you so much sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang lagi bingung nih untuk cara bagaimana menjalankan program dari Shopee Affiliate ya. Itu aja mungkin dari gua. Hanya kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lebih bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Handrion pamit. Bye.